Ajang pramusim memang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk unjuk gigi. Dan itulah yang tampaknya dimanfaatkan betul oleh pemain 19 tahun MU, Zidane Iqbal. Ya, pemain asal Irak itu sukses mencuri perhatian semua fans MU karena berhasil tampil impresif di laga melawan Liverpool dan juga Melbourne Victory. Hingga tak sedikit yang membandingkannya dengan legenda timnas Prancis, Zinedine Zidane. Hal yang kemudian benar adanya, tatkala ia menunjukkan teknik andalan dari maestro Prancis itu, yakni rolete dalam laga melawan Melbourne. Sebuah aksi yang semakin menguatkan sinyal bila Iqbal akan menjadi pemain top di masa depan. Satu lagi pemain muda MU yang mencuri perhatian, dia adalah Zidane Iqbal. Pemuda 19 tahun asal Irak yang tampil oke di dua laga awal pramusim, di mana ia mampu menjadi dirijen lapangan tengah yang stabil dan elegan. Ya, setelah penampilan mengesankan saat melawan Liverpool, Iqbal yang kembali dipercaya Ten Hag untuk mengisi pos lini tengah pada babak kedua saat melawan Melbourne Victory sukses menjadi pembeda. Yang mana Iqbal mampu memainkan peran yang selama ini kita biasa lihat dimainkan oleh legenda timnas Prancis, Zinedine Zidane. Meski level keduanya memang sangat jauh, namun dengan usia yang masih 19 tahun, tak mustahil rasanya bagi Iqbal untuk bisa menyamai level Zizou. Apalagi keduanya di samping memiliki nama yang mirip, juga memiliki gaya main yang sama, yakni keindahan. Dan hal itu terbukti ketika Iqbal mampu melakukan teknik khas dari sang legenda, yakni rolete. Sementara itu, Erik ten Hag mengaku kaget bagaimana bisa pemain seperti Iqbal tak kunjung diberikan kesempatan bermain lebih banyak di tim utama sejak musim lalu. Padahal menurut pelatih asal Belanda itu, kemampuan yang dimiliki Iqbal sangat sayang apabila tak dikembangkan dengan maksimal. Saya terkejut dengan level permainan Zidane Iqbal. Saya mempertanyakan mengapa pemain belum muncul dengan tim utama, ujar ten Hag dilansir dari Metro. Di sisi lain, Iqbal sendiri mengaku bahagia dan berterima kasih kepada Ten Hag karena telah memberinya kesempatan serta kepercayaan untuk tampil. Saya hanya ingin berterima kasih kepada pelatih karena telah mempercayai. Saya merasa bersemangat karena ini tur pertama saya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan yang telah diberikan. Dukungan dari supporter di sini luar biasa. Setiap kali kami berlatih, saat berada di lobi atau pertandingan seperti hari ini luar biasa. Semua nyanyian dan kebisingan. Jadi sekali lagi, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Ujar Iqbal dilansir dari situs resmi klub. Ya, kini semua tergantung Iqbal. Bila ia mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan level permainannya, maka bisa jadi pemain jebolan Akademi United itu akan lebih banyak mendapat kesempatan bermain di kompetisi resmi musim 2022-2023 mendatang. Namun sebelum itu, semoga Iqbal mampu memanfaatkan pramusim ini untuk tampil sebagus mungkin apabila diberi kesempatan tampil. Karena sebagaimana diketahui, bila Ten Hag sangat menyukai dan ahli dalam mengembangkan pemain muda. Bravo, Iqbal!